Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Amli Dalam channel pengadaan Samsur Amli Kebetulan hari ini saya sedang berada di Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa gitu, Sumbawa Barat di kota Taliwang uh, Saya sempatkan untuk membuat vlog lanjutan Terkait dengan uh, e-katalog dan e-purchasing Mudah-mudahan ini masih update ya Dari 8 episode yang sudah saya bikin Uh, respon dari kawan-kawan pemirsa luar biasa, ya. Alhamdulillah, kita mendapatkan uh, insight yang luas terkait dengan uh, pengembangan atau pelaksanaan e-purchasing dan e-katalog ini. Saya kemudian mendapatkan respon uh, dari berbagai pihak. Yang paling banyak saya temukan adalah uh, respon yang pesimis bahwa e-katalog atau e-purchasing ini adalah menjadi solusi yang efektif untuk memperbaiki proses pengadaan barang jasa terlepas dari korupsi. Tentu ini juga insight yang perlu kita perhatikan dalam proses pengembangan e purchasing dan e-katalog dan pengembangan kebijakan dari sisi pengadaan barang jasa. Mudah-mudahan ini tersampaikan dengan secara baik dan struktur sehingga pemegang kebijakan pun Hendaknya itu memperhatikan aspirasi-aspirasi ini. Yang paling di, dikhawatirkan oleh kawan-kawan pelaku usaha khususnya yang, yang banyak pesimis terhadap sistem ini, tapi tidak sedikit juga yang, yang, apa, yang optimis terhadap sistem ini. Saya termasuk orang yang optimis bahwa e-purchasing, e-katalog ini adalah masa depan pengadaan barang jasa Indonesia. Tetapi tentu kekhawatiran-kekhawatiran, pesimisme-pesimisme ini harus menjadi bahan bakar dari proses perbaikan. Dan harus dijawab. Salah satunya adalah transparansi. Sistem e-purchasing atau sistem katalog sekarang ini memang belum dilampiri dengan sistem informasi yang capable dan holistik, yang mampu memuaskan para pihak dari sisi didapatkannya informasi, sehingga ini perlu dijawab. Tentu, yang namanya transparansi bukan tentang ketelanjangan. Ada informasi-informasi juga yang memang harus diperhatikan dari sisi e, bisnis. Ada informasi rahasia dagang dan seterusnya. Ini juga perlu dihormati. Kemudian, informasi perikatan juga harus ada yang dihormati, sehingga e, kita perlu membangun sistem transparansi yang akuntabel. Nah, di episode kali ini saya ingin menawarkan sebuah pemikiran bahwa e-purchasing e-katalog ini tidak akan bisa sempurna kalau tidak dilengkapi dengan sistem-sistem yang lain. Dilengkapi ini bukan tentang hanya ada, tetapi juga tentang bagaimana kelengkapan-kelengkapan ini juga kita terus sempurnakan di sepanjang perjalanan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, e-katalog itu hanya satu fitur tempat Kebutuhan pemerintah itu tergambarkan. Diman pemerintah itu tergambarkan. Ini loh, barang jasa yang kami butuhkan dan sudah kami pakai dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Kemarin kami melakukan tender untuk barang jasa ini, dan ternyata barang jasa ini bisa disediakan oleh pelaku usaha yang sudah menjadi penyedia pemerintah, dan ini kami. Kami minta untuk bisa disediakan di katalog. Penyedia yang sudah mampu menyelesaikan pekerjaan dan serah terima dengan kinerja baik, kinerja terbaik, mereka menayangkan produknya di dalam katalog. Maka kita tinggal melakukan pembelian saja dalam katalog. Sehingga kita perlu membangun sebuah sistem sistem lagi kita kembangkan. Katalog harus mampu juga menjadi sebuah sistem penilaian kinerja terhadap barang jasa yang ada di dalam katalog. Sehingga barang jasa-barang jasa yang dalam katalog yang sudah pernah kita beli, kita harus tetap pantau monitoring evaluasi melalui sebuah sistem. Nah, sistem yang terkait dengan e-katalog ini itu harus terkoneksi dengan sistem manajemen aset pemerintah daerah. Nah, ini ini nanti e-katalog dalam bayangan saya e-katalog dalam penilaian kinerja produknya itu harus connect Terintegrasi dengan sistem manajemen aset yang disebut dengan rencana kebutuhan barang milik daerah, rencana kebutuhan barang milik negara. Jadi, ini satu sistem yang juga harus dikembangkan. Jadi, katalog adalah satu fitur yang harus dikembangkan menjadi integrated dengan sistem manajemen aset, sehingga demand dari pemerintah terhadap barang yang dibutuhkan akuntabilitasnya akan bisa terjaga karena ada RKBMD